kita buat ni lah. Apa nama? Ada. Ui, lalat. Tak mampu-mampu lah dia. Aku dah pergi haji. Balik apa semua tu ada lagi. Dua sekok ni lagi kan. Nak buat ni masa lemak ayam. Nak buat ketam tapi rumah tak makan. Ayam dah senang semua orang makan. Betul tak? Lepas tu nak try lah aku punya belanga baru orang bagi ni. Daripada sambal petai cili padi. Dia duk bagi aku. Eh, aku ha. Apa dia buat hak baru. Lama dah dia bagi. Tak, dah tak masak berapa bulan. Aku tak masak hari tu pun. Masak sup pun keh-keh-keh macam tu. Dia sendiri lah tolong buat aku yang tolong kacau. Rasa sedap okey angkat tutup api. Dia bagi 2 biji. Tapi hak besar ni tak ada pula nama aku. Biar kecil je. Nak try tak berat ke main. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi pedas terpelahang sikit. Lagi. Bos satu tapuan pun tak apa. Tak jadilah buat sambal apa. Masak lemak. Ayam, biar ayam kering kecil-kecil. Lepas tu pun hantar puai bagi dia lembut kan? Lepas tu makan dengan masak lemak ketam. Banyak lah pula ketam ni. Tak cukup lah belanga. Bismillahirrahmanirrahim. Pucuk ayam. Aku macam ni dah sekarang ni. Duk cari mood nak pumpang balik. Berapa bulan dah aku pencen. Ni buku resipi tu pun duk tergantung tengah jalan. Ni duduk main pelan-pelan balik sikit insyaAllah. Alhamdulillah. Rasa semua meletup. Sebijik macam orang negeri 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ari. Hal lebih ni kita goreng je lah. Okay lah. Boleh tutup api lah. Masak dah. Apa masak apa ni? Nampak macam mereka duk buat baju aku kan? Padahal mereka sebenarnya duk buat sarung tangan orang bagi mandi mayat. Ha, dengan tutup keranda. Nak sulam cantik-cantik. Tapi aku ada satu benda nak tanya kat Ampa. Ampa mau tak kalau aku buat benda ni? Mangkuk capang ni. Tapi mahal lah sikit sebab harga dah naik. Kalau Ampa mau, aku buat untuk raya tahun depan. Kalau tak mau, aku je lah ada dalam Malaysia ni. Bibik ke depan hari? Kalau depan tak mau, sudah. Biar kita je ada kat Malaysia ni. Tak kira ambil stiker ni. Kita je ada.